Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yawmiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harus Anda sadari bahwa Anda saat ini dimuliakan oleh Allah. Di antara umat yang telah dipilih oleh Allah menjadi ahli iman, Anda dipilih oleh Allah bukan sekadar sebagai ahli iman, tapi ahli iman yang telah mau bisa untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan solat Jumat. Saat ini juga, detik ini juga banyak di luar sana ahli la ilaha illallah, akan tapi dikuasai oleh kelalaian, lupa. Sehingga ada di antara mereka yang seharusnya mereka melaksanakan solat Jumat, tapi dia tidak melaksanakan solat Jumat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, mengampuni mereka, dan semoga Allah menerima kita yang berkumpul di sini sebagai hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita sadari dari semua yang hadir di sini, khususnya warga kampus, bagaimanakah hukumnya kalau kita hanya sibuk urusi dunia? Bagaimana urusan dengan dunia? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita, mengatakan Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, pelestari semesta ini dari bangsa manusia. Maka hukum berkecimpung dalam urusan dunia bukan sesuatu yang terlarang. Berkecimpung dalam urusan dunia bukan sesuatu yang terlarang. Maka jika ada hamba yang beriman lalu sibuk ngurusi dunia, maka bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap habis salat subuh, tidak semuanya suruh duduk bersama baginda Nabi untuk menjadi Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas, untuk menjadi ulama-ulama. Tidak. Nabi mengizinkan, pergilah kau ke sana. Bertebaranlah engkau di muka bumi, yang mencari rezeki, cari rezeki, yang belajar perang, belajar perang. Dan seterusnya. Tidak semuanya suruh duduk untuk menjadi ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pesan Nabi, kemanapun kau pergi, kembalimu ke tempat ini. Kemanapun kau pergi dan apapun yang kau dapat di sana, jangan lupa tempat ini. Masjid, tempat kemuliaan, Allah dan Rasulnya. Maka untuk melestarikan dunia bukan aib. Bahkan banyak disyaratkan oleh Nabi. Banyak amal-amal kelihatannya amal akhirat, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, banyak amal-amal dunia, ternyata urusannya nilainya akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada apa? Niat apa yang ada di hati kita. Kami yakin yang hadir di sini adalah ahli iman. Di saat mereka harus menekuni dunia, kami yakin bahasanya di hatinya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dalam perjalanan kita sering dibuat lupa. Maka kami himbau untuk semuanya sukses. Al-mu'minul qawi wa habbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat, kuat dalam segalanya. Kuat iman tentu, akan tapi kuat fisik, kuat ekonomi, dalam segala-galanya Allah lebih senang, lebih Allah cintai. Umat Islam jika tidak berusaha untuk menjadi kuat, terhindarkan. Ekonomi terpuruk, dalam segalanya kalah, media kalah, semuanya kalah. Karena mereka tidak faham makna khalifah di atas bumi ini. Mereka tidak mengerti makna melestarikan semesta. Mereka tidak mengerti dunia. Akan tapi ketahuilah bahwa pelajarilah dunia karena Anda ada di dunia. Dan yakini bahwasanya dunia ini kalau kita seriusi akan menjadi ladang surga, ladang akhirat yang sangat luar biasa. Karena kita di dunia, maka lestarikan dunia dengan benar. Tidak dibenarkan kalau kita di dunia harus menjadi orang yang sengsara-sengsara. Sengsara maknanya adalah tidak mau berkembang, alasannya aku hanya ingin akhirat, akhirat, akhirat. Karena pada zaman
zaman Nabi juga ada orang yang modelnya adalah fakir seperti Abu Hurairah. Hidupnya hanya di samping masjid baginda Nabi. Orang besar, tapi baginda Nabi juga punya Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang yang diberi oleh Allah kemudahan untuk mencari kekayaan. Sampai beliau berkata, begitu mudahnya aku mencari rezeki, seandainya aku membongkar bongkahan tanah di baliknya itu aku temukan emas. Artinya apa? Dagang apa saja jadi duit. Ngapain-ngapain jadi uang. Ada orang yang sifatnya apa? Diberi kemudahan oleh Allah seperti itu. Maka kami himbau kepada semuanya. Jika Anda tergolong seperti Abdurrahman bin Auf, jadilah Abdurrahman bin Auf yang sesungguhnya. Menjadilah orang terkaya. Menjadilah orang terhebat. Akan tetapi kembali ke tempat mulia. Kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang diinginkan. Yang diperlukan adalah sholat 5 waktu. Allah tidak menuntut lebih dari itu. Tahajud pas-pasan. Sholat duha yang 2. Akan tetapi engkau bermanfaat. Anda bermanfaat. Kita bermanfaat. Karena apa? Di dalam hati kita ada iman. Maka untuk melestarikan semesta, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, hebat dalam teknologi dan seterusnya, bukan salah. Akan tetapi kuncinya hati kita itu bagaimana? Hati kita hendaknya kepada Allah. An-niyah. Niat di dalam hati kita. Sehingga kelihatannya orang bekerja urusan dunia. Akan tetapi di dalam hatinya Allah Rasulnya. Allah Rasulnya. Allah Rasulnya. Sehingga kelihatannya amalnya dunia. Ternyata itu semuanya menjadi amal akhirat. Baik. Kemudian. Ini yang pertama harus kita pahami. Kita di dunia serius. Inna allaha yuhibbu minal abdi idha amila syai'an fa'atqanah. Allah itu senang kalau melihat hambanya, dengan hambanya kalau ngerjain apa-apa serius. Jangan sampai menjadi label, jangan sampai menjadi stempel pasti orang Islam kalau ngerjain apa-apa enggak serius. Enggak jadi-jadi, enggak benar-benar, buat apa-apa cepat rusak. Ketinggalan, kurang itqan. Sehingga kekaguman kita hari ini urusan dunia adalah kepada orang-orang kafir. Mobil orang kafir. Unik. Semua kenapa? Kalau buatan mereka hebat, kuat. Buatannya orang Islam, cepat rusak. Kenapa? Mereka tidak bersemangat dalam hal ini. Tidak paham makna itqan, serius. Maka serius ya. Yang belajar di kampus serius lah. Jadilah orang paling hebat nanti. Urusan dunia paling berjaya. Urusan apapun paling berjaya. Dan itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok kami hibur seperti ini? Karena Anda ahli iman. Anda ahli la ilaha illallah. Tinggal saat ini kami akan ajak yuk mengingat niat itu. Niat sudah ada. Cuma kadang orang sering lupa dalam perjalanannya. Niat sudah ada. Anda ke masjid ini karena ada ahli iman. Anda ingat akhirat. Anda tahu hari akhir. Anda akan tahu akhirnya kehidupan ini adalah kematian. Kemudian hidup yang lebih panjang lagi di sana. Cuma yang menjadi masalah sering lupa. Ayo kita ingat semuanya sekarang. Bahwasanya setelah kehidupan ini ada kematian. 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 Orang cerdas bukan yang IP-nya tertinggi. Dan tidak ada hubungannya dengan kaya melarat. Pejabat rakyat. Tidak ada. Orang cerdas kata Nabi adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang selalu ingat kematian. Artinya apa? Selalu ingat masa depan setelah kehidupan di dunia ini. Dan masa depan kita di akhirat nanti ada hubungannya dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Ketahuilah, hei orang kaya, di saat Allah memberikan kekayaan kepadamu, itu sesungguhnya Allah telah memberikan bekal kepadamu untuk naik pangkat tinggi di surga nanti. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita sebetulnya kalau kita sadar, karena Allah sayang memberikan bekal kepada kita untuk naik pangkat tinggi di surga nanti. Cuman banyak yang lupa dan lalai. Sehingga yang seharusnya kita jadikan bekal menuju Allah, tidak kita jadikan bekal menuju Allah sehingga harta itu akan ditinggal begitu saja dan tidak ditemukan di akhir. Maka ayo kita semuanya sadar dan sadar bahwa ada kematian. Kalau sudah kematian datang, tidak akan bisa ditunda lagi. Siapapun akan mati. Ingatlah kematian. Orang cerdas selalu mengingat kematian. Dan yakin kita cerdasnya ahli iman setelah kematian ada. Kita akan pindah negeri. Dari negeri dunia ini menuju negeri. Mukadimah negeri akhirat adalah alam barzah. Orang cerdas yang akan dipindah ke satu pulau. Orang cerdas. Dipindah ke satu pulau kemudian dikasih tahu di pulau sana gak ada beras, gak ada makanan. Kemudian setelah itu kamu diberi kesempatan untuk bawa beras dan makanan berapa kilo, berapa kilo. Orang cerdas akan selalu menyiapkan untuk kehidupan di pulau kecil sana itu. Berapa hari di sana? 2 minggu. 2 minggu lihat persiapannya seperti apa. Karena dia cerdas, coba yang tidak cerdas. Ya, saya akan puasa di sana. Puasa? Puasa 2 minggu? Orang cerdas akan berbekal ya. Perahunya, kapalnya dipenuhi dengan bahan makanan yang sekiranya cukup untuk 2 minggu. Karena dia cerdas mikir masa depan. Maka
Orang cerdas dari ahli iman adalah memikir kehidupan setelah di dunia ini. Kekayaan semakin banyak, beramal semakin banyak, semakin tinggi pangkatnya. Jabatan tinggi, dia ingat Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya, aku menjabat mungkin 5 tahun atau 10 tahun dua kali periode. Akan tapi aku ingin jabatanku nanti abadi di hadapan Allah dan Rasulnya. Caranya bagaimana untuk mengabadikan dunia itu? Untuk mengabadikan kekayaan itu? Untuk mengabadikan jabatan? Resepnya dari Nabi, ingat kematian. Bahwa semua kita bakal mati. Yang berbicara bisa mati. Kalau mati sudah tidak, kalau sudah ajal datang, gak bisa ditunda biarpun 1 menit. Gak bisa. Dan kita tidak tahu kematian kita kapan. Semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya. Bermacam-macam model di antara kita. Ada yang kafannya masih ditanam di sana. Ada yang sudah dibintal. Ada yang juga gunting. Ada yang sudah diantarkan ke rumahnya. Semoga panjang umur semuanya. Tapi yang jelas kita semua bakal mati. Kalau mengingat kematian akan semakin semangat dalam hidup. Yang mengingat kematian akan semakin indah dalam hidup. Kita bukan orang yang ditakut-takuti oleh film horor. Bukan. Makna ingat kematian adalah agar kita semua punya persiapan setelah kehidupan di dunia ini. Semua bakal mati. Bayangkan yang meninggal adalah Anda sendiri. Anda akan berada di ruang tengah. Yang biasa berteriak tidak bisa berteriak. Mandi pun tidak bisa, harus dimandikan. Pakai baju orang lain yang mengenakan. Kemudian setelah itu Anda, yang katanya orang tua sangat mencintai Anda, anak mencintai Anda, saya, istri mencintai, anak mencintai, semua mencintai. Pun demikian kita harus meninggalkan rumah megah yang kita bangun. Pergi ke sana, dipinggirkan ke sana. Hanya di ruang liang lahat itu. Dijauhkan dari permukiman. Itulah kita. Kalaupun kita berpesan, nah, aku ingin tinggal di sini 2 minggu, kayak 1 tahun gak akan didengar. Karena setelah itu kita akan bau busuk. Itulah kita. Dan setelah itu akan dikirim kita kemana? Ke kubur. Kita dihantarkan ke kubur semuanya. Jangan mikir kematian orang lain. Anda tidak akan sadar-sadar nanti. Pikir kematianku ini yang berdiri akan mati. Menggeluntung di ruang tengah, dikafani, dimandikan, disolati. Alhamdulillah kan ahli la ilaha illallah. Disolati oleh umat. Disolati oleh kaum muslimin. Semoga setelah itu diampuni oleh Allah. Kemudian setelah itu akan dibawa mana? Sen, dikirim ke kubur. Setelah dikubur gimana? Wajah yang selama ini kita sombongkan ternyata harus menempelkan ke tanah. Ditempelkan ke tanah. Akan ditumpahi tanah di atas kepala kita. Dan setelah itu akan datang malaikat mungkar nakir. Tapi sebelum malaikat mungkar nakir datang, Imam Al-Qurtubi mengisahkan, ada amal-amal kita itu datang. Inilah uang kita waktu di dunia. Dia orang kaya, sukses, lulusan IPB. Kemudian dia sukses, berkarya hebat. Kemudian juga berjuang di jalan Allah. Giliran mati ternyata waktu itu ada yang datang. Bagus bentuknya, bagus rupanya. Lalu orang itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah ilmu. Aku adalah sedekah yang kau dermakan dahulu untuk pesantren itu. Aku adalah uang yang kau berikan untuk masjid itu. Aku adalah harta yang kau gunakan berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka tenanglah, ada lagi amal baik lagi. Ada lagi sesuatu yang indah datang. Lalu orang itu bertanya, engkau siapa? Aku adalah solat malam dahulu. Kemudian ada yang datang lebih indah lagi, siapa engkau? Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Ada lagi datang lebih indah lagi, siapa engkau? Aku adalah bentuk kasih sayangmu kepada istri dan anak-anakmu. Karena di dunia dia menggunakan dunia untuk kebaikan, hartanya untuk kebaikan, di bawah saat itu. Datang di alam barzah. Datang. Tapi rumah megahnya di mana? Ditinggal. Rumah megah ditinggal. Bahkan kadang di dunia pun rumah megah, ada orang kaya raya bangun rumah bertingkat, kamarnya semua full AC, di setiap dapurnya ada AC, ada kulkas. Kata dokter, bapak tidak boleh tidur di ruang AC, tidak boleh minum es. Masih hidup banyak dihalangi ternyata. Akan tapi yang kita dermakan untuk kemuliaan, akan kita bawa, akan menemui kita di alam barzah. Sebelum ditanya oleh malaikat. Sehingga hamba Allah saat itu dia akan getar. Kenapa? Dia ditemani dengan amal-amal baik. Tapi ketahuilah, dikubur sebelah. Tidak punya iman. Atau orang ahli maksiat. Yang kekir. Suka zalim. Kedatangan sesuatu yang sangat menyeramkan. Suaranya menyeramkan. Lalu ketakutan, siapa kau? Aku adalah zakat yang tidak kau bayarkan dulu. Datang lagi suara lebih seram yang tidak pernah ditemui saat di dunia, siapa kau? Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Datang lagi suara lebih seram lagi, siapa kau? Aku adalah durhakamu kepada orang tuamu dan seterusnya. Karena dia adalah ahli maksiat, sang pendosa.
belum diampuni oleh Allah. Maka ketahuilah semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita berada di dunia, dosa itu akan hadir dan tampak waktu kita di alam barzah, belum nanti di padang mahsyar. Maka mumpung kita masih ada di dunia, ayo kita siap-siap di sana dengan dua persiapan. Persiapan yang pertama, ayo apapun yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita, ayo kita arahkan untuk kemuliaan. Memberi nafkah anak istri, ya ada pahala. Tapi seberapa banyak sih nafkah yang diinginkan anak istri kita? Di sana ada perjuangan kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi. Ada perjuangan, ada masjid yang harus dibangun. Ada fakir miskin yang harus dibantu. Dan ketahuilah semua yang kita berikan di jalan kemuliaan itu sebetulnya telah kita transfer ke akhirat. Untuk kita temui di sana. Kalau orang paham mana ini. Itulah orang cerdas. Tapi si kaya yang kekir, si kaya yang hanya menggunakan dunianya untuk kemaksiatan, dia dunia mereka tinggal dan di akhirat tidak punya apa-apa. Bahkan di menuk dia di akhirat menemukan dosa-dosanya. Ayo kita menjadi orang selamat. Saat ini, detik ini, ada dua hal. Yang pertama adalah ayo kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk Allah dan Rasulnya. Jadilah orang tajir yang saduq, saleh. Orang kaya yang jujur, saleh. Ibadahnya pas-pasan. Ibadahnya pas-pasan. Sholat lima waktu qabliyah ba'diyah. Tahajudnya ya pas. Dua sama tiga witirnya. Lima rakaat setiap malam. Akan tapi pahalanya banyak. Lah kok tiba-tiba di akhirat punya pahala sholat banyak sekali. Bagaimana ini? Bagaimana tidak banyak pahalanya? Sholat saya cuma sedikit ya Allah. Tapi kok banyak pahala sholat yang saya dapat? Gimana tidak banyak pahalamu? Karena kamu bangun masjid. Karena kamu bangun pesantren. Karena kamu menghidupi penuntut-penuntut ilmu, gimana tidak banyak? Itulah orang cerdas. Akan dibawa nanti di akhirat. Ini yang pertama, amal baik kita berbanyak. Maka bersyukurlah kalau Allah berikan kepada Anda kemampuan akal. Berjuang di jalan Allah untuk mencari kemuliaan itu tidak hanya dengan ilmu saja. Ilmu ya disampaikan yang punya ilmu. Kemudian setelah itu apa? Harta. Yang punya ilmu, ilmu apapun misalnya ilmu bahasa Inggris. Anda punya ilmu bahasa Inggris, baik. Tapi saya ingin masuk surga dengan ilmu saya, bahasa Inggris saya. Ajarkan ilmu bahasa Inggrismu itu untuk ahli sujud, untuk bisa berjuang, untuk orang-orang soleh. Maka selamat dan dia. Yang satu lagi, ngajari bahasa Inggris, ada dua orang. Yang satu, ngajari pesantren atau ngajari anak-anak yang baik, calon-calon tajir yang soduk, tajir yang benar. Lalu selamatlah yang ngajar bahasa Inggris, ilmunya kelihatannya ilmu bahasa Inggris. Tapi dia dapat pahala. Yang satu lagi adalah ngursus orang mau jadi gaet lalu zina di sana, zina di sini. Dia tidak melakukan kehinaan, tapi dia akan ditumpangi kehinaan. Padahal ilmunya sama. Maka gunakan ilmumu untuk yang Allah beritahu. Pastikan rizki Allah sudah dicatat. Abdurrahman bin Auf, kaya. Siapapun Anda harus kaya, harus kaya. Sukses. Cuman kadang cara sukses ini sebagian menempuh dengan cara yang haram. Pokoknya kalau Anda harus sampai ke tempat itu harus sampai. Cuman Anda belok jalan kanan atau jalan kiri. Si fulan harus kaya. Ditentukan oleh Allah dia harus kaya. Cuman kadang orang terburu-buru sehingga menganggap kekayaan adalah harus dengan cara yang haram. Tidak, dengan halal pun bisa kaya. Kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Maka dari itu ayo, yang pertama apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun Anda harus sadar mana apapun. Yang punya ilmu, gunakan ilmu Anda untuk Allah dan Rasulnya. Yang punya harta, gunakan harta Anda untuk Allah dan Rasulnya. Punya tenaga, gunakan untuk Allah dan Rasulnya. Punya ide, ide cemerlang. Bukan berarti semuanya, tidak seperti bab zakat. Anda punya waktu musulnya dalam berkecimpung urusan dunia. Berkecimpung urusan dunia, seorang dokter misalnya, 6 hari dia praktek. Berikan 1 hari untuk orang yang membutuhkannya. 6 hari untuk pesantren. Atau tiba-tiba buka ziarah khusus di sebuah masjid. Habis Jumatan 2 jam. Gratis. Atau pesantren gratis. Seperti zakat. 6 hari kerja hanya beberapa jam untuk derma. Untuk berbuat baik. Dari harta yang di berapa miliar. Berapa saja. Allah tidak menuntut semuanya. Akan tapi Anda harus sambung dengan kemuliaan. Anda harus sambung dengan program-program yang menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Mohon ampunlah yang banyak kepada Allah. Ingat, semua dosa yang pernah dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah, lalu kok hamba itu meninggal dunia, akan menemukan dosa-dosa itu di alam barzah. Dia akan ketakutan.
Kalau orang yang baik tadi punya amal baik banyak di alam barzah karena sudah diampuni oleh Allah saat hidup, maka di alam barzah tidak takut. Maka waktu malaikat mungkar nakir datang, dia enggak merasa takut. Enggak merasa gentar karena tahu malaikat mungkar nakir sama seperti dia hamba Allah. Tapi sang pendosa yang sudah ditakuti dengan amal busuknya, dia ketakutan. Dia ketakutan, ketakutan, ketakutan. Setelah itu dia dalam suasana takut, terdengar suara malaikat mungkar nakir lebih lantang dari halilintar. Man rabbuk? Ia tidak bisa mengucap apa-apa, hanya mengatakan, Setelah itu malaikat mungkar nakir memukul hamba tersebut dengan pukulan yang dahsyat. Yang seandainya pukulan itu dipukulkan ke dunia akan hancur. Dan itu belum siksa. Belum. Setelah itu baru ada siksa. Apakah menunggu kita didatangi malaikat mungkar lalu dipukul-pukul? Saat ini mengasihi ada kesempatan. Nyawa masih ada di kandung badan kita. Berbuat baiklah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Kemudian banyaklah memohon ampun kepada Allah. Siapa yang tidak berdosa dari kita? Semua dari kita bersalah. Mungkin hari ini ya saya pelit, saya kikir, bisnis saya enggak karu-karuan, acak asal. Hari inilah kita berubah. Bahkan kalau seandainya ada orang sudah niat berubah hari ini, saya mau berubah, mau hijrah, kok mati sudah selamat karena niatnya. Niatnya. Jangan menunda untuk menuju kebaikan. Jangan menunda esok hari karena belum tentu esok hari milik kita. Semoga panjang umur semuanya. Belum tentu esok hari milik kita. Maka hari ini, detik ini ayo, yang sering banyak bermasalah urusan dunianya dengan cara yang haram, takutlah kepada Allah. Takut keburu mati, tak taunya banyak dosa-dosa yang kita dapat di alam barzah, belum nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ketakutan yang matahari sejengkal di atas kepala kita. Kemudian setelah itu kita nyebrang Siratal Mustaqim, yang banyak dosa pasti akan kecebur dalam neraka jahanam. Takutlah, bayangkan dahsyatnya padang mahsyar. Akan tapi hamba-hamba yang telah diampuni oleh Allah, dia tidak menemukan dosa itu lagi. Semua dosa yang telah diampuni oleh Allah tidak akan Allah lihat lagi di akhirat. Maka saat ini waktu kita memperbanyak istighfar, mengadu kepada Allah dengan tetesan air mata di tengah malam. Dan jangan sekali-kali Anda merasa tidak berdosa. Dosa yang paling dosa bagi hamba yang berdosa adalah berdosa tidak pernah merasa berdosa. Adukan kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Jangan tunda esok hari ya. Aku tidak pernah kenal zakat selama ini ya Allah. Aku tidak pernah kenal ini. Aku banyak dosa. Aku zina. Aku ini. Aku. Ketahuilah, pengampunan Allah lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. Catatannya satu, segera kembali. Jangan nunggu esok hari. Setelah itu apa? Jika umur Anda panjang, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Karena Anda baik, Anda pun dicintai oleh sesama. Dengan ibunda baik, Anda ngerti bakti. Dengan istri lembut karena Anda mengerti makna kasih sayang. Seorang istri dengan suami penuh hormat karena dia makna, ngerti makna penghormatan kepada imam. Dengan Anda benar mendidik karena Anda tahu itu tanggung jawab. Anak ngerti bakti pada orang tua, apa yang kurang dalam hidup di dunia ini. Karena Anda ingat akhirat, maka ketahuilah dunia yang Anda miliki akan menjadikan Anda indah di dunia. Merasakan seperti di surga sebelum masuk surga. Tapi sang jahat, di akhirat akan tersiksa. Di dunia dia berbohong. Dia culas, khianat, dolim pada istri, hidup tidak indah dan rumah tangga berantem. Sampai sebagian mengatakan, yang hidupnya terus dengan keributan percecokan di dunia ini alamatnya kayaknya ahli neraka nanti. Karena dia ingat akhirat, maka dia akan menjauhi segala sesuatu yang menjadikan sebab dia sengsara di akhirat nanti. Semoga kita benar-benar mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan ingat, melestarikan dunia dengan baik, bukan yang terlarang, bahkan ajaran doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lalu diajarkan kepada kita adalah doa yang Anda semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan dalam apa? Dalam segalanya. Harta baik, jabatan baik, akhlak baik, semua baik, baik, semua baik. Tidak jaminan ilmu itu bisa menjadikan orang selamat kalau tidak dibarengi dengan hati yang baik. Tidak jaminan orang punya ilmu agama baik. Mungkin dia menghafal Al-Quran. Mungkin dia ngerti hukum-hukum fikih. Tapi justru bisa jadi menjual agamanya. Karena urusannya bukan ilmunya itu. Urusannya hatinya dengan Allah. Maka ayo saat ini kita semua menjadi berusaha dan berusaha menjaga hati kita. Agar selalu kenal Allah menjadi apapun diri Anda. Anda harus sukses di akhirat. Anda harus sukses di akhirat setelah sukses di dunia. Menjadi orang kaya di surga, pejabat tinggi di surga. Mungkin yang mendengar suaranya adalah presiden nanti.
tapi presiden ahli surga. Untuk apa jadi presiden lalu masuk neraka? Untuk apa jadi menteri lalu masuk neraka? Untuk apa memiliki kekayaan yang melimpah terkaya di dunia tapi masuk neraka? Untuk apa itu semuanya? Tapi kita juga tidak boleh loh ya doa jelek, biarin melarat di dunia, yang penting masuk surga. Enggak. Enggak boleh kita ngomong itu doanya orang putus asa. Nabi Yusuf, penjara lebih bagus dariku. Karena ngomong begitu masuk penjara. Jangan ngomong ada yang jelek, kalau ngomong yang baik. Biasanya ada orang enggak punya anak misalnya, lalu kaya raya. Ngomong kepada Allah, ya Allah, daripada enggak punya anak kaya raya, mending melarat punya anak. Dikasih anak melarat juga nyesel dia. Ngomong yang benar. Ngomong kepada Allah yang maha kaya yang benar. Tinggal doa begini, ya Allah, Engkau maha kuasa. Seperti Engkau mudah memberikan kepadaku kekayaan, berikan kepadaku anak. Kan begitu. Ada orang kadang-kadang putus asa, sok, ya Allah, enggak apa-apa, melarat di dunia, yang penting nanti masuk surga. Tidak usah ngomong, sakit, biar saya sakit, yang penting masuk surga. Minta sehat. Allah mengajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia yang baik. Kemudian di akhirat yang baik, maka menjadi kaya ahli surga, pejabat ahli surga, sukses ahli surga. Kemudian di saat seorang hamba yang dia selalu dengan Allah, kok ternyata dia tidak sukses di dunia. Dia punya kesuksesan nanti di akhirat. Orang melarat di dunia, tapi ternyata dia adalah orang yang kenal Allah, maka dia adalah menjadi ahli surga. Ingat, ingat kematian Anda. Jangan ingat kematian orang lain. Kematian Anda sendiri dengan dua persiapan. Berbuat baiklah dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda, yang pertama. Yang kedua, banyaklah memohon kepada Allah atas kesalahan kita. Semua dari kita bersalah. Yang tidak bersalah hanya baginda Nabi Muhammad. Yang berbicara banyak salah. Semua banyak salah, kita melakukan kesalahan. Tapi ingat, kalau kesalahan Anda sembunyikan, Allah tahu dan akan dihukum. Tapi kalau Anda ngadu kepada Allah dengan segala kesalahan, Allah Maha Pengampun, bahkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kemudian setelah itu kami tawarkan, ayo kita kerjasama yang baik. Saya ingin numpang surga Anda, wahai anak-anak muda yang ada di sini. Kami ingin numpang di surga Anda. Yang sukses dalam dunia, ayo kita bergabung. Sinergi dalam urusan akhirat. Kita ingin bangun program yang besar. Saya ingin numpang surga Anda. Mungkin ada yang sangat kami yakin, banyak yang niatnya tulus di batin ini, ingin sukses dunia. Saya akan numpang, saya punya program dakwah, program agama, program perjuangan. Akan tapi kita ilah, manusia tidak akan bisa berjalan sendiri. Di antara kita harus bergandengan tangan. Ada yang saling menolong, saling membantu. Dan ingat, kalau ada orang kaya bergabung dengan ustaz dalam dakwah, bukan berarti Anda membantu ustaz. Itu salah paham Anda. Ketahuilah, orang kaya yang berjuang dengan ustaz, sebetulnya si kaya berjuang dengan dirinya sendiri. Anda berdakwah dengan harta Anda, bukan membantu ustaz. Bukan. Anda berdakwah dengan diri Anda sendiri. Anda harus yakini. Sebab berdakwah itu berjuang menuju kemuliaan adalah tugas semuanya. Tugas semuanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Ini bukan ustaz saja. Semua yang merasa umat Nabi Muhammad akan mendapatkan gelar khairu ummatin, paling bagusnya umat, dengan catatan mengambil bagian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengambil bagian mengajak orang kepada kebaikan, menghentikan ketidakbaikan. Dengan apa? Dengan apa yang Anda miliki. Si kaya yang bergabung dengan ustaz, dia berjuang dengan dirinya karena dia punya kekayaan. Sang ustaz dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Kemudian kita seperti satu rombongan. Siapa yang paling dulu masuk surga? Belum tentu ustaznya yang paling tulus. Cuman karena kita adalah satu rombongan, ya kalau saya ketinggalan mohon ditarik bawa saya kepada kemuliaan tersebut. Kita perlu orang lain. Kalau tidak ada orang fakir, Anda tidak akan laku sedekah Anda. Kalau tidak ada orang sakit, Anda akan bisa, tidak ada yang Anda tolong. Allah ciptakan itu. Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Atau Allah menciptakan orang sakit di kiri kanan kita. Bukan karena Allah tidak bisa menyembuhkan mereka. Atau bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada mereka. Tapi Allah ingin mengangkat si kaya yang sadar. Dan isi sehat yang sadar untuk menolong mereka agar naik pangkat. Itulah harus kita pahami. Sehingga hidup kita indah dalam kebersamaan. Tidak ada yang terpuruk dalam kemiskinan. Tidak ada yang terhinakan dalam kenistaan dosa. Karena apa? Hidup kita tolong-menolong dalam kebaikan. Kita sinergi kompak. Si kaya, pejabat, ulama bergabung, ngerti. Semuanya bertugas dengan dirinya sendiri. Digabung di dalam naungan dakwah. Yang indah yang diajarkan Nabi SAW. Akhirnya semuanya selamat.
Inna ahsanal kalam kalamullahi man kil 'allam Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqouli yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni li wa lakum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tambahan, jika demikian maka tidak pantas siapapun dari kita merasa lebih baik dari orang lain, dan tidak layak bagi kita untuk merendahkan orang lain, karena semua dari kita bisa menggapai pangkat tinggi dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang paham makna ini, tidak akan sempat merendahkan siapapun. Si ustaz tidak merendahkan si kaya atau sebaliknya. Karena apa? Si kaya pun bisa melambung tinggi pangkatnya dengan kekayaannya. Pejabat pun bisa melambung tinggi dengan jabatannya. Maka sadari makna ini, bahwa siapapun dari kita bisa pangkat tinggi di hadapan Allah. Maka jangan rendahkan siapapun dan jangan sombong. Yang kedua, sekali lagi, gunakanlah apa yang Allah berikan kepada anda untuk naik pangkat. Naik pangkat di hadapan Allah. Dan ketahuilah bahwa dunia yang anda kumpulkan akan anda tinggal, dan hanya yang anda gunakan di jalan kebenaran, jalan kemuliaan, itulah yang akan anda bawa dan anda temui. Mari kita memohon kepada Allah. Ini adalah perkumpulan orang-orang mulia, orang-orang pilihan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adhibna, wa ansurna wa la taqdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthin alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ini kumpulan ahli iman ya Allah. Kumpulan ahli iman ya Allah, iman yang kau berikan kepada mereka saat ini ya Allah, jadikan itu yang menghiasi sepak terjang mereka nanti di luar masjid ini ya Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan di luar masjid adalah karena pancaran keimanan mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, ini perkumpulan ahli la ilaha illallah, iman di dalam hatinya, jadikan itu yang membimbing mereka untuk ya Allah, untuk berkreasi, untuk berjuang, untuk berkarya di masyarakat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, perkumpulan ini ya Allah, kami mohon jadikan ini perkumpulan-perkumpulan ahli surga. Maka kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan pertemuan jasad kami saat ini. Kami mohon dan mohon, kami mohon dan mohon, wahai Zat yang menguasai hati kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Pertemukan hati kami ya Allah di antara kami, agar kami bisa saling mencintai ya Allah. Jauhkan kedengkian di antara kami, jauhkan kebencian di hati kami yang akan menyiksa hidup kami. Kami ingin hidup dengan cinta ya Allah, dengan sesama kami dengan cinta ya Allah. Wahai Zat yang memiliki cinta, memberi cinta ya Allah, engkau lah yang menguasai hati kami ya Allah. Zaman ini zaman ya Allah, syaitan mengadu di antara kami ya Allah, mengadu domba di antara kami. Banyak kakak adik bermusuhan, saudara dengan saudara bermusuhan, sahabat tiba-tiba bermusuhan. Akan tapi kami berlindung kepadamu dari perceraian-berian. Kami mohon ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang mencaci kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah.
Ampuni dia ya Allah karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah karena dia adalah ahli la ilaha illallah. Kami tidak ingin mereka kau siksa karena berbuat jahat kepada kami ya Allah. Hentikan kejahatannya ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah kami zalimi ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka karena kezaliman kami. Dan kami mohon lapangkan hati mereka agar memaafkan kami. Dan hentikan kami dari kezaliman kami ya Allah. Kadang kami berbuat zalim tidak sadar ya Allah. Maka kami mohon jaga kami ya Allah. Lindungi kami agar tidak berbuat zalim kepada siapapun yang bersama kami ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami, kadang kami masih mengangkat suara di depan mereka. Bahkan ada di zaman ini yang kakak beradik berebut waris ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jika ada hambamu yang memutus tali persaudaraan, kami mohon detik ini juga lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan mereka saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon-mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada kami kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Jangan kau uji kami dengan kesuksesan dunia lalu kami bangkrut di akhirat ya Allah. Kami ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat ya Allah. Pandang mereka ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Dan kami mohon jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, suatu ketika nanti saat kau cabut nyawa kami, kami akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kami ingin saat itu kami tidak membawa dosa ya Allah. Tapi kami saat ini banyak dosa ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di saat ditanya malaikat, bongkar nakir kami membawa dosa. Kami takut dibangkitkan di padang mahsyar membawa dosa ya Allah. Pandang kami dengan pengampunanmu ya Allah. Siapapun dari kami, sebesar apapun dosa kami, sungguh pengampunanmu lebih besar dari dosa kami ya Allah. Dan kami ingat sabda kekasihmu Nabi Muhammad, anta ibu minat tapi kemana tambahlah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka kami mohon ampuni kami, kami tobat ya Allah. Dan bantu kami bertobat ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran ya Allah atas kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon jauhkan dari riba dengan kasih sayangmu. Kirimkan modal yang halal bersih sehingga mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Jika ada di antara kami ada hamba yang sering meninggalkan solat detik ini juga, ampuni ya Allah. Jangan hukum karena solat yang mereka tinggalkan. Ampuni dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari zina. Sebab zina saat ini ada di mana-mana ya Allah, internet, HP, film-film yang merusak ya Allah, pembangkit syahwat. Ya Allah, kami sering mendengar kisah perzinaan di sana sini. Kami mohon jaga kami, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Busuk di diri, busuk di keluarga, busuk di dunia, busuk di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, ini tempat mulia yang kau janjikan akan kau kabul doa kami. Kami mohon ampuni ya Allah. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhindarkan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Bencikan kepada zina. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya. Dan cukupkan untuk kami yang halal sehingga kami tidak akan melihat yang haram, melirik yang haram ya Allah. Jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram. Mata ini ya Allah, alangkah seringnya mata ini melihat yang haram, aurat terbuka dan yang lain-lainnya ya Allah. Sungguh ya Allah, jika engkau ingin menyiksa, menghancurkan mata kami karena dosa kami sudah sangat cukup karena dosa mata kami teramat banyak, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Ampuni dosa kami dan jaga mata kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, telinga kami, anggota tubuh kami ya Allah, dosa-dosa tubuh kami, ampuni dosa batin kami. Jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari sombong,
Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Orang tua kami itu, ya Allah, yang saat ini kami pandang wajah mereka yang semakin hari semakin keriput. Kadang kami masih membentak mereka. Saat kami minta uang pun, waktu kami sekolah pun, kadang dengan kasar. Detik ini kami terobat, ya Allah. Angkat derajat orang tua kami, ya Allah. Dengan pasangan kami pun kadang kami sering kasar. Padahal itu adalah amanat di bawah naungan kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan dari sebab-sebab kesengsaraan, kehinaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Ada yang sekolah di sana, kuliah di sana, jauh dari kami. Dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam pantauan-Mu, ya Allah. Maka kami mohon jaga mereka, ya Allah. Jaga iman mereka, jaga akhlak mereka. Jadikan mereka anak yang membahagiakan orang tua mereka. Jadikan mereka telah anak-anak yang dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, satukan umat ini. Dan kami mohon kirimkan kepada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan kami mohon jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Ya Allah, kami rindu itu, ya Allah. Pemimpin yang tulus, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ya Allah, yang tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya, kami mohon ganti dengan segala kebaikan. Dan ampuni kami, ya Allah, karena lesan kami yang telah menyakiti hamba-Mu. Dan kami mohon, jangan sampai lesan kami menjadi sebab kami bermusuhan. Jangan sampai lesan kami menjadi sebab kebencian, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan lapangkan hati mereka yang tersakiti oleh kami. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Rabbana warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadha bil haqqi wa kaanu bihi ya'dilun. Sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya Rabbana adfa أن البلاء والوباء والزنا والزلازل والبها ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا أكرمنا ولا تهنا وأغفرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.